Dim. Foto sakrit piro dim? 2 juta. Wih, parah. Iya. Oke, teman-teman, kita itu baru konsep untuk yang bagian belakang sini. Dit, bengong wey. Dit itu tolong diambilin tuh dit apa? Bumper dit. Yang setengah jadi itu bumpernya. Bumpernya setengah jadi itu bawa sini. Ya. Wah, keren gak? Kebalik. Keren dong. Kebalik, kebalik. Lah, seperti ini. Tangi turu tuh dit. Iya. Wah, lah. Pulang sekolah terus. Bubu. Oh, pulang sekolah bubu. Nah, ini teman-teman, bumpernya seperti ini. Ini untuk selingan dulu aja. Lah, Dimas, Dim. Dim. Bentar. Nah, kita selingan kan daripada nunggu ini nanti enggak jadi-jadi. Biar kita bisa upload, teman-teman ya. Kita mau eksperimen ini aja, teman-teman. Ya bukan eksperimen sih, kemarin ada yang bilang muat pasir, muat pasir, muat pasir bang. Oke, muat pasir, nanti kita tanya sama Dimas enaknya muat apa. Oke, nah seperti ini. Oh ya teman-teman yang penasaran sama mobil akinya Dimas tuh seperti ini. Oh ini remote-nya. Biasa kalau ada bocil naik tuh tak suruh naik, nanti di remote sama Dimas atau Adit gitu. Jadi bawahnya seperti ini teman-teman. Akinya ada dua. Dim, Dim ambilin akinya Dim. Ambilin aki Dim. Walah ngeligo, apa panas Dim? Ya sumuk. Oh sumuk teman-teman. Ambilin itu Dim. Akinya Dim. Ini udah penuh belum Dim? Udah. Udah toh. Hijau. Udah hijau lampunya. Ya. Akinya tuh segini teman-teman, jadi ini cuma casingnya, tapi kalau untuk baterainya sendiri itu cuma segini paling, inilah segini, ini nyampe sini gitu. Jadi seperti ini, sekarang kita pasang dulu. Masangnya juga sama teman-teman, cuma simple. Bentar, lah udah sih, itu yang birunya kak, lah dicolokin. Oke, cuma seperti ini teman-teman. Setelah ini tersambung, langsung kita on kan aja ini. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang joknya. Dim, joknya dipasang, Dim. Oke, udah kepasang, Dim? Udah. Oke, ini kurang sedikit. Oke. Udah ya? Iya, udah. Udah kepasang joknya. Sekarang mau muat apa, Dim? Temen-temen tuh kemarin katanya, "Bang, mobil Dimas suruh muat pasir bang gitu, kira-kira gimana?" Wah, gak usah pasirnya, itu loh pasirnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit itu. Oh iya ya, tinggal sedikit ya. Ada tapi di bawah itu, kalau di bawah itu nanti naiknya otomatis ya nggak kuat ya Dim ya. Soalnya ini ada tanjakannya tinggi banget. Atau muatan apa Dim yang lain, ada ide nggak Dim? Bata aja, bata. Loh, kok bata Dim, kamu nggak sayang sama truknya? Nanti kotor apa lecet gitu. Oh lho, ya, padahal udah ganteng sih. Gini aja, kamu apa? Ada ide apa? Gini aja, apa itu nanti bebannya kita kasih kardus. Gitu aja ya? Iya. Kira-kira bisa jalan nggak ya, Dim ya? Iya, nggak tahu. Nggak tahu ya? Teman-teman pasti juga penasaran, soalnya kita sendiri pun juga penasaran. Oke? Oke. Berarti nanti kalian jadi kuli ya? Iya. Ya kan kamu naik turunin bata kan? Dim, lah siapa yang naikin bata? Kan ya kamu sendiri. Dim, oke? Kamu naik dulu, ini baknya aku bawa. Oke, yaudah dinaikin dulu, ini tak simpen dulu aja. Ini nanti tak terus, tak lanjutin nanti teman-teman. Oke. Ayo Dim. Yaudah yuk kita nyari bata di sana aja yuk. Mundur. Edit, kardusnya Edit diambil. Kardusnya diambil. Pakai kardus yang besar itu ya. Oke. Oh, ini ada bata. Ayo Dim, dimasukin lagi Dim. Pepetin sebelah sini Dim, biar enak nanti. Yo, balas. Oke, hop. Wah, gini kan keren. Hop. Wah, ini udah bisa nih Dim.
tinggal muat aja ini. Oh, ini kan eman-eman dim ya kalau ya. Langsung ya ini lo. Udah kinclong. Udah kinclong kayak celong. Oke, saya bentar. Itu kakakmu di parani sana. Mau ngambil kardus kok setahun. Ya, udah. Nah, itu taruh situ nanti biar enggak lecet. Lah gitu. Wah, malah pas persis, teman-teman. Ini tuh. Ini pas persis sampean. Persis gak ada sisa. Oke, udah siap, tinggal muatan. Oke, yuk. Kejar. Tumpuk dulu dari sini, nanti didorong ke sana. Bentar, tak bantune ya, teman-teman. Ini kasihan ini. Wah, kayaknya kok udah muat banyak banget, Tim. Iya. Atau ini dulu aja, nanti soalnya kalau ketinggian daripada nanti kena ini kan. Bentar, Tim, bentar. Oh iya, itu di pindah depan, itu pindah depan. Dit, yang belakang dikasih ini lagi, Tim. Kamu ambil kardus lagi, Tim, buat sini. Iya, Tim. Heeh, cepet, yuk. Udah. Oke, kasih ini dulu, Tim. Nah, ini loh belakangnya. Udah, kayaknya udah aman ini. Ayo, Dim, coba, Dim. Ini berat banget ini, teman-teman. Banyak soalnya pas. Full ini, ngeri. Padahal ini belum full loh. Belum full, tapi kan karena ini batangnya juga bata kayak gini, teman-teman. Besar, atos. Oh, bisa gak, Dim? Ya, Dim. Ya, bisanya kayak gini, teman-teman. Ini asli, muatannya nggak dikurangin. Dim, foto sakrit piro, Dim? 2 juta. Wih, larang. Ya. Oh, ini tuh enaknya kalau ini pakai mesin standar, teman-teman. Pakai dinamo standar itu tuh jalannya pelan tapi pasti. Enggak kayak kemarin ya, Kak ya? Iya. Dikasih yang besar itu malah dia enggak mau karena mungkin apanya yang kurang klop gitu. Ngeri ini muatannya, Dim. Ini loh sampai kemeringat. Enggak, aku bantuin ini kok. Ikutan panik gak? Iya, panik lah, masa enggak. Udah tahu jalannya seperti keong gitu. Berarti kita kembaliin aja ya, Dim, yuk. Yuk. Kita kembaliin aja batanya, kita kirim. Yang pesan tadi siapa? Yang sana kan? Mbak Lia. Oh iya, langsung kita gas kirim. Oke, kirim. Yuk terus, langsung kirim aja. Terus. Maju dikit lagi, Jim. Kirim umpan, hop. Hop. Eh, dah. Kalian kok apa? Oh ya. Ya oke, sekarang kita turunin, teman-teman. Oke,
Oke ya, udah ya, udah Dim ya. Iya. Oke teman-teman, tuh segini tadi yang dimuat. Ya tadi sini seginilah. Yuk langsung truknya bawa pulang aja. Ini mau dicuci kapan Dim? Besok truknya, aja lah. Besok ya. Besok aja. Oke ini kotor semua teman-teman. Besok kalau bumpernya jadi terus dicuci kan, biar apa Dim? Kinclong dan wangi dan bersih dan berwarna dan ceria dan putih dan boys. Oke siap. Yaudah kalau gitu pintunya Ais. Ditutup Dit, biar Dimas pulang. Sumuk lah Dim. Orang mung sumuk ngeleh dan langsung ngeleh. Wis auto ngeleh. Yaudah.